Nur Sinar Suria binti Anwar. Boleh panggil saya Sina. Saya Roslinda. Saya ibu kepada Sinar Suria. Ibu saya seorang ibu tunggal dan mama besarkan saya selama 9 tahun tanpa ayah. Husband saya meninggal, dia sakit diabetes. Jadi saya pun jalankan tanggungjawab tu sehingga ke hari ini. Inspirasi saya ibu saya sendiri sebab dia ni jenis orang yang kuat. Mama saya dia sanggup korbankan dia punya duit untuk beli taksi dan dia sara hidup kami semua adik-beradik. Sekarang ni pengorbanan saya, saya akan belajar sesungguh untuk mama. Kasih ayah jambatan ke syurga. Okey, semua dah ada. Saya berminat nak datang uji bakat Cik Aista ni sebab ada orang cakap bila masuk Cik Aista ni, kalau masuk bercerita, dia akan cari juga bakat-bakat lain. Contohnya macam lakon ke, macam boleh buat silat ke. So dalam masa yang sama, kalau saya buat bercerita, mesti saya juga boleh macam menyanyi, lakon. So lebih menariklah dalam cerita saya. Umi, esok ada audition. Boleh tak aku test sikit kat kau? Kau just sikit. Okay. Kalau emas berjuta boleh disimpan dalam cuti. Kalau ibu, ayah, Mi macam mana? Alah, tak apa, tak apa. Esok kan ada banyak masa lagi. Tak boleh. Afa tak cakap tak apa lagi ni. Ha, nampak banyak. Kau banyak bercerita lah, weh. Tak boleh. Aku takut. Tak apa, aku doakan kau terbaik ke esok. Assalamualaikum. Perkenalkan nama. Nama saya Nur Sinar Suria binti Anwar. Nak tunjukkan bakat apa? Bercerita. Tajuk saya pada hari ini adalah ibu dan bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ayah tangga ke syurga. Kasih ibu membuka pintu syurga. Kita bayangkan. Kita menggendong, mendukung ibu kita di belakang badan. Ibu mana yang tak sayang anak? Kalau kampung sendiri tak balik, tahan duduk kat bandar. Ingat, ingat Abang Mami, ingat Ustaz, ingat Ustaz, ingat kameraman. Kasih ayah jambatan ke syurga, kasih ibu membuka pintu syurga. Sekian, wabillahi taufiq. Bila orang panggil saya masuk baca bismillah banyak, memang Al-Fatihah banyaklah. Dan saya menyanyi dengan Abang Mawi. Dan akhir sekali dia tanya harapan saya, kenapa saya masuk. Dan saya jawab dengan tenang. Dan saya keluar dengan tenang, alhamdulillah. Nama saya adalah Aisyah Umairah binti Muhammad Helmi. Umur saya 9 tahun. Tajuk cerita yang akan saya sampaikan ialah kisah Mashita. Fir'aun menjadi sangat marah, lalu mengubut untuk membunuh Mashita. Nama saya Mama Fawaz Ataki bin Kara Anwar. Fawaz nak buat apa sekarang ni? Nak bercerita? Suasana menjadi panas, terik. Maka bersampiaranlah mereka. Berlari ke sana, berlari ke sini. Hai, nama saya Nori Saranya. Saya akan mendeklamasikan sebuah sajak. Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa. Jaya Aista Best! Aista Best! Jaya Aista Best! Macam-macam kisah adik-adik abang yang datang uji bakat di Johor Bahru ni. Dan sekarang ni uji bakat dah habis. Apa agaknya akan jadi uji bakat di Kelantan nanti? Syariah, Aista.